Pemirsa, komunitas Pantarmania Kota Padang pada hari Sabtu lalu menggelar HUT pertama di Bumi Perkemahan Lubuk Binturun Kota Padang. Berbagai kegiatan digelar, di antaranya senam bersama, pembagian hadiah bagi peserta dengan bermain kim, dan masih banyak lagi. Penanggung jawab HUT ke-1 menurut Bapak Zulfikar yang dikenal sebutan Alek ini mengatakan sebagai Ketua Isuzu Mania Kota Padang, kegiatan ini akan dilakukan setiap tahun, namun kemasan acara lain dari tahun ke tahun dalam HUT Panther Mania Kota Padang yang pertama ini dihadiri komunitas Panther se-Sumatera Barat antara lain dari Kota Jambi, Bengkulu, Aceh, Kota Medan, Pagar Alam, dan Lampung. Komunitas Panther Mania ini berfokus dengan kegiatan sosial, antara lain membantu panti-panti sosial, merenovasi masjid, musola, dan pada tahun 2020, komunitas Panther Kota Padang akan melaksanakan program Bapak Asuh untuk 2 anak yatim piatu. Acara diikuti sedikit 500 anggota komunitas Panther Mania dan 200 KL. Dalam HUT ini juga dihadiri Wali Kota Padang yang diwakili oleh Kadisub Kota Padang Dian Fakri. Menurut Wali Kota Padang yang diwakili Kadisub Kota Padang, kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas Panther Mania ini sangat positif karena sudah meringankan beban pemerintah dalam melaksanakan program-program sosial dan juga menambah kegiatan kunjungan para wisata ke Kota Padang. Semoga dengan HUT Panther Mania Kota Padang yang ke-1 ini akan semakin memperbanyak kegiatan di Kota Padang dan kedepannya bisa menghadirkan komunitas Panther Mania bukan hanya se-Sumatera tapi se-Indonesia. Kami atas nama pemerintah Kota Padang mengucapkan selamat pada Panther Mania Kota Padang yang sudah 1 tahun berjalan dan kita berharap semakin kompak, semakin lebih banyak lagi anggotanya dan banyak kegiatan. Kita sangat membutuhkan komunitas-komunitas seperti ini. Nah, ini salah satunya Panther Mania luar biasa. Mudah-mudahan juga kita bisa nanti berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang. Oke, apa yang bisa kami bantu nanti akan kita bantu. Acara kita ini merupakan dalam rangka untuk ulang tahun Panther Mania Kota Padang yang pertama. Memang ini pertama bagi kita untuk memeriahkan persaudaraan selamanya di Panther Mania. Ini pesertanya dari daerah mana aja, Bang? Pesertanya ini yang hadir sekarang sekitar 500 orang kurang lebih dari seluruh perwakilan yang ada di Sumatera dan Jawa. Sekitar berapa nih pesertanya? Sekitar 500 orang ini. 500 orang, Pak, ya? Dari Padang, Sumatera Barat, tim iNews melaporkan.